Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini kita nak cuba pergi dekat simpang Roro atau dekat pantai Roro. Kita nak pungut siput atau ngambil siput. Aku ikut. Kita buat persiapan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita menuju lokasi. Sambil menuju lokasi kita tengok kiri kanan dulu ya. Supaya jangan penasaran sangat. Ini yang tempat kita kelola atau kita kelola saat sekarang. Oke. Langsung saja kita menuju lokasi. Oke, sehubungan minyak Honda kita sekarat. Jadi kita isi dulu dekat simpang 3 ini. Sini warung kecil. Sekarang kita berangkat lagi. Okay. Okay, kita jalan. Okay, ini nampaknya lokasi yang kita tuju. Di kanan ada banyak pakau, bunyi ni dan segala macam. Okay, Honda. Okay, kita tuju lokasi mana kawan kita tadi ni. Ada lokasi ni ke kawan kita di sini. Sekejap balik hujung. Okay. Ini sekarang kita sudah tiba di dekat area khususnya tempat siput. Ini ada pokok nyeri, pokok bakau dan segala macam, pokok api-api. Sekarang kita turun ke bawah. Okay. Ini kita ambil kamera depan aja. Kamera belakang. Supaya lebih senang. Wow, lama tak belakang pantai kat tadi kan. Pantai sini pantai keras ya. Jadi kalau kita tijak macam tak terbenam, boleh kita pakai sendal gitu. Kita sambil menuju dekat ke kawan kita kat sana. Kerana rekomendasi dari kawan kita bahawasanya di sini ada siput bang kata. Okay. Ini pergi game balik berenang. Air pasang. Laut ni banyak-banyak pokok bakau. Nanti lama-lama banyak mahorang ni. Jadi nanti kita buat video ni sebagai apa ya, dokumentasi je gitu. Sorok punya sorok ni kan. Okey. Kita jalan terus sampai cari jumpa siput. Okey, ini sekarang kita berada di pantai dia atau tempat dia. Kita ke kawan-kawan kita dekat sini ada kena air pasang. Di situ naik. Jadi posisi siput dia tu ada yang macam gini, ada yang macam gini. Jadi dia jalan tu tidak hanya sekadar dari jangka-jangka kayu-kayu segala macam. Di pantai pun ada juga. Kena kan air pasang naik, dia pun ikut naik ke atas gitu. Di pantai juga takut tenggelam. Sini juga ada ni ya. Banyak. Kita ini siput betina namanya. Kalau kami nyebut ya. Okey. Kita tengok perbandingan dia. Kita ambil yang di bawah ni, ambil juga ini. Jadi sikit-sikit kita pungut. Kemudian kita isi dalam kertas. Kalau bahasa awak kertas ya. Tapi kalau bahasa Indonesia ni kampai asoi. Baru dapat sikit, alhamdulillah kita sikit-sikit kita pungut. Nak jeli mata kita memandang. Untuk cari siput ni. Ini itu juga. Kan? Okey, jadi kawan-kawan kita berada di sana. Di jalan sana. Jadi nanti kita ke sana ya. Kena kita berpencar dulu untuk sementara. Okey. Kita cari dulu.
Oke, siap. Nah, ini di sini ada sungai kecil atau paket anak kata tadi. Di sini ada juga pancang pal, pancang batas PPABM. Nah, jadi meskipun di laut ataupun di darat, perbatasan tanah dan tanah itu ada. Di situ ada juga drone. Di sana pun ada juga drone. Mungkin ini punya pemerintah, mungkin akan dia apa. Jadi bang, berbalik kisah macam mana bang? Ah, cari siput. Kita masuk dulu, kita tengok kawan-kawan kita ni. Hah? Banyak dapat? Ada lah, dapat sikit je. Nuk. Dapat satu botol belum penuh lagi. Satu botol belum penuh? Nuk. Buka juga bang. Hah? Mau rokok. Sabar. Rokok apa? Adalah rokok kita. Alhamdulillah. Ah, oh, ini. Ini orang sini cakap ramai-ramai ya. Ni. Dia setelah ditanya-tanya sini isi. Sini isi, bagian speed juga isi. Jadi kita tengok cara orang kawan kita ngambil dekat situ. Okey. Awak jalan dulu kak. Bang, mana bang? Tutorialkan posisi tempat kamu. Ini bukan ya? Okey. Kita dekatkan dulu. Mak, ada pipa sini, pipa apa ya? Pipa apa pula sini? Oh, pancang pal. Tombang pancang. Pancang itu. Pancang batas tanah. Nah, tombang. Di mana bang posisi dia? Abang tunjuk aja. Abang ikut abang terus. Oh, jadi kita di sini tidak hanya sekedar cari-cari siput, jadi berbagai macam-macam rupa yang kita dapat. Dari dekat sana sampai ke sini, lah jejak dekat Kuala. Ha, ini tepi laut dia. Ha, Tembangkul. Jadi saking jauhnya kita ni sekarang sudah berada di tepi laut. Okey, ah ini anak blocking. Ah ini blocking. Pungut dulu sambil eh. Okey, ada blocking. Kita pungut. Sembobong. Jadi kita spill dulu tepi laut ni. Masya-Allah. Itu laut ni sana, ni gelombang-gelombang dia. Masya-Allah. Jadi suatu keindahan alam tu kalau kita nikmati, masya-Allah. Ha. Jadi macam kita pergi pantai lah gitu kan. Ni posisi air sudah surut eh. Aha. Di sana. Jadi puas-puas cari dekat darat, kita cari dekat laut pula lagi. Siput-siput dan segala macam. Ha. Okey. Oh, tak nampak. Gelombang tipis-tipis. Okey. Kita kembali lagi cari siput eh. Banyak tidak tapi ada. Alhamdulillah gitu. Okey, rama-rama tak dapat kita cari atau ketam yang kita maksud tadi. Sekarang kita cari dekat sini pula. Nah, ini kita cari fokus ke siput. Nanti tengok abang kita manjat-manjat tu ah. Celah-celah jangka. Ha? Ah, celah bakau cari-cari siput betina. Siput betina macam ni ya. Ya. Ha ni. Okey. Okey. Dia nak jeli mata dan cari ni. Okey, setelah selesai di sana merayap-merayap dekat jangka bakau dan segala macam, sekarang kita berada di sini. Pilih. Dan ini hasil kita sendiri, tangan kita, sedangkan itu hasil abang Ariadi. Ha. Ya. Dah dia dapat 2 botol ini, satu habis satu jerigen ni. Eh. Jadi kan ni kan ambil sini ramas. Ramai-ramai ni dia. Mana kamu? Mana? Dia pecah tak bang? Entahlah. Betul. Dan ini yang ketawa kemarin ni blocking. Untuk umpan tajuk, umpan pancing dan segala macam ini blocking. Awak sengaja ngambil supaya kita tahu gitu. Jadi kalau ini siput pinang. Sebab kita ambil sini. Semua kali ambil sini siput pinang. Yang ramai-ramai tadi tak dapat kita cari tadi ni. Kena air lah cepat surut jadi dia agak jauh ke dalam gitu.
Dia yang ambil dia untuk air pasang. Bang, apa rongak di atasnya, bang? Mana? Hmm. Itu kena buang kepala dia. Oh, dibuang. Hmm. Oh, sini kena buang kepala. Jalan. Oh, iya. Yeah. Hmm. Oh, dia bawa ini jangan kayak gini. Eh, jangan bawa tu ni. Oh, tidak. Dalam ni. Oh, bang, kita pilih. Ha, ini borongan kita dapat. Tak banyak sangatlah, cuma kita pungut ajalah gitu. Ha, itu. Okey, kita pilih sikit-sikit. Dia keluar jari dia. Dia masuk. Jadi ramas kita ambil ni. Ha. Ini siput kita yang kita cari tadi ni sekitar sekilo lah. Ha, kalau kat sekilo 2 kilo ada tu. Sekilo 2 kilo ha. Kan? Ya betul. Jadi harga di pasar ni 35 ya. 35 atau 30 terjangkau kita. Jadi kalau kita beli kat pasar ni tak usah tawa-tawa lagi lah. Sebab cari ni payah kan ya. Ha. Belapang pantai dan segala macam itu dia punya payah. Aku semangat. Basah-basah. Kaki kecut. Dari jam berapa? Jam 10. Ha, 10. Sampailah nak petang hari. Jam 3 sekarang lah. Bayangkan berapa jam. Dapat sekali makan. Ha. Punya abang pun dapat juga. Pandai abang cari ni bang. Eh? Okey, cukup sekian untuk video hari ni. Dan segala macam. Ini dia 2 botol. Ini 2 botol punya kawan kita ni. Dapat abang masuk sini bang. Aha. Lain kali kita jumpa lagi. Ni kulit musil. Kalau bahasa awak kalau di sini. Sebut apa bang? Musil. Musil. Kulit ibau. Hanya dapat kulit. Kita tidak dapat ibu yang sekali. Kerana tak dapat bantai dia. Ini siput-siput. Apa nama kak? Kongkong. Sup kongkong. Ah, sup gonggong. Mana ni? Di mana ni kita ambil fokus supaya kita nampak. Okey. Cukup sekian dan terima kasih. Kita balik ke rumah lagi. Dah, itu aja. Untuk makan-makan minum, minum-minum pun tahu juga ya. Ha, ini kita balikkan semula sini. Ah, okey. Okey, dah dah semua. Sampai jumpa di lain waktu. Untuk video akan datang kita tidak tahu video apa ni yang kita unggah. Untuk sementara waktu itulah video yang dapat kami buat. Semoga suka, semoga nambah wawasan. Macam itulah cara cari siput dan segala macam. Ini khususnya di Tanjung Balai Karimun. Okey, dadah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.